70% daripada 881 individu yang kehilangan upaya disebabkan angin ahmar, lumpuh atau kehilangan anggota badan kembali memandu dengan selamat menerusi program rehabilitasi memandu dan menunggang motosikal atau Return to Drive tahun ini. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah berkata daripada jumlah itu 65% merupakan penunggang motosikal. 45% lagi adalah pemandu kereta yang menjalani program rehabilitasi di Pusat Rehabilitasi Perkeso dengan kerjasama Jabatan Pengangkutan Jalan sejak 2018. Melalui program ini, terapi cara kerja akan menjalankan penilaian pra-memandu dan menunggang motosikal secara off-road menggunakan simulator memandu dan latihan on-road menggunakan kenderaan yang telah dimodifikasi. Laporan hasil penilaian fit to drive ini memenuhi standard dan keperluan JPJ. Dengan laporan ini, pegawai perubatan Pusat Rehabilitasi Perkeso dapat membuat pengesahan dalam borang pemeriksaan kesihatan bagi permohonan lesen memandu kurang upaya kepada pihak JPJ. Menurutnya, tempoh rehabilitasi memandu yang perlu dijalani setiap individu adalah berbeza bergantung kepada tahap kecederaan dan kesembuhan mereka. Namun secara purata, tempoh berkenaan adalah antara 40 hingga 90 hari.